Lia senang enggak? Senang. Senang bapak ini karo ibune. Iso selfie kok. Iso selfie to bapak karo ibune. Salah tadi foto-foto aja ya. Ibu-ibu yang mau ngecas HP sekarang bisa untuk dicas ya. Ini sudah bisa Bu, karena televisinya sudah hidup, berarti sudah bisa casnya untuk dipakai. Dapat apa? Hah? Foto-foto enggak? Namanya siapa? Namanya siapa? Rina. Ini TKA kecil A atau B? TKA. Iya. Ini mau kemana lagi? Hah? Kid Fun. Ya. Dua. Selamat siang untuk Angkasa Tor. Untuk siang ini sampai perjalanan menuju ke Gate One. Dan untuk perjalanan memang macet. Untuk parkir di Gate One juga banyak. Untuk kita selalu menunggu. Dan juga untuk rute kedua ini setelah di lokasi Monjali Monumen Jogja kembali, kita menuju ke Gate One. Setelah Gate One kita nanti akan meluncur ke Taman Pintar dan juga ke Malioboro. Sukses selalu untuk Angkasa Tor dan juga untuk RA Sekolah TK PAUD di Janggar Jumo Temanggung.
Raiso. Iki jeneng parkir lagi dari Gilet. Maaf, parkir penuh. Ibu-ibu, itu parkirannya penuh ya di dalam. Jadi ini kita mau mencari parkiran dulu supaya nanti juga. Aku mencari. Oh, my God.
Siang kita berjumpa lagi di lokasi Mapkin Fun Park di daerah Yogyakarta untuk mengawal mengiringi perjalanan Angkasator bersama dengan OBL dalam rangka ibune mboten ibune janai mawon nek nggih ibune kok selfie dhewe mawon nggih sek nikmat dimakan dimakan Ping pinten niku, Mbak? Halo? Ping pinten? Ayo.
mengambil gambar 1 menit ya. Setelah itu tolong mohon maaf bergeser, jangan ada depan panggung karena akan diambil fotografer dari Kidvan ya, nanti hasilnya juga untuk sekolah juga ya. Ibu guru semua ikut naik, foto. Ibu gurunya barangkali Baraji ada di bawah, segera naik ya untuk ikut foto bersama. Apabila masih ada, monggo segera naik. Bilang oke okay ya. RA masih terkandangan, bilang oke okay, gitu ya. RA masih terkandangan, oke. Okay. Lagi, RA masih terkandangan, oke. Okay. Dan untuk RA masih terkandangan, ya ini ada waktu untuk menuju ke bis, ya. Tunjuk jari bilang saya. Siapa yang mau hadiah? Jawab sayangnya yang kenceng. Nanti biar Pak Bos kasih hadiah ya, karena hadiah ini untuk yang semangat. Siapa yang mau hadiah? Kurang banter. Siapa yang mau hadiah? Kurang cepet. Siapa yang mau hadiah? Nih hadiahnya nih. Kalau nggak percaya, nih hadiahnya sini. Ayo, yang cepet. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Apa ini? Ini perasaan santan. Oke deh, langsung saja. Adik mau hadiah kan? Kalau mau hadiah, tolong adik harus semangat ya. Harus senang, ceria, gak boleh sedih. Kita buka dulu ya, kita ucapkan dulu. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya hutang, hutangnya lunas. Sing amin mesti dihutang. Enggak ya. Baik, yuk kita kasih hadiah untuk satu anak dulu. Yang bisa, yang hafal, yang berani, yang kendel, yang bisa. Doa mau tidur. Ya. Nah. Yuk, yang paling cepat, jangan cepat. Nah, ini. Ayo cepat. Itu ora. Naura kan? Nah, lanang ora wedok ora. Naura mau hadiah enggak? Doa mau tidur bagaimana? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
kita bisa tuh. Halo. Halo Ustaz. Halo Ustaz. Oke deh, Laura. Silakan boleh duduk ya, boleh duduk. Ya. Bu, minta tisunya kering dong, satu lembar aja Bu. Ada yang bawa tisu nggak, Ibu? Barangkali bawa. Mohon maaf ya. Bener, saya minta tisu. Ya, semoga tetap sehat dan. Bener satu ya, satu kan. Jangan lupa dulu. Udah satu. Bener. Oh ya. Nih. Terima kasih ya. Saya doakan kalau Ibu belum naik haji segera naik haji. Amin ya. Nih. Ini apa namanya? Ayo, Bapak Ibu perhatikan. Lihat. Ini tisu. Bener-bener tisu ya. Oke, nih. Nah, ini mau berubah. Sang Bayu, datanglah. Mohon maaf ya Bapak, mohon maaf Adik, Ibu, Nyun Sewu. Saya di sini hanya trik aja, tidak pakai black magic, tidak pakai ilmu goib, tidak pakai jin ya. Ini hanya trik aja, ya. Kalau saya pakai kata kalimat ini hanya trik belaka. Sang Bayu, rubahlah tisu. Nih mau berubah. Yuk kita sepakati dulu ya, anak-anak, adik, bapak ibu, tolong jujur. Tadi Pak Bagel minta tisu berapa? Cik Bagel berapa? Tisu satu akan berubah jadi dua. Sing salapi, abel berubah. Hop. Aku kan sudah bilang minta satu, kenapa kasih dua? Baik ya, tidak berhenti di situ. Masih ada yang lebih heboh, Bu, Bapak. Sekali lagi ya, saya sarankan kalau kalian sulap jangan kedip, biar nggak terkena tipu. Nih. Berikut ini lebih heran, lebih mengagumkan, lebih mencengangkan. Nih, Bapak Ibu, adik-adik, tolong ya. Ini tisu nanti jangan heran, tidak bisa sendiri. Tolong dibantu semuanya, anak-anak, tolong adik-adik. Pak Bodek minta bantuannya. Setelah hitungan ketiga, bilang bin salapin bareng-bareng. 1, 2, 3. Bin salapin. Kurang bantu. 1, 2, 3. Bin salapin. Lebih kenceng. 1, 2, 3. Bin salapin. Hampir jadi. 1, 2, 3. Bin salapin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tunggal guru ojo ganggu, tunggal konco ojo gudo. Berubah. Hop. Yeah. Berubah jadi apa? Uang. Bener. Ini uang asli. Bukan uang palsu. Bukan uang-uangan. Bener. Ya. Siapa yang mau uang? Ayo. Tunjuk jari. Yang mau uang siapa? Tunjuk jari. Tak hitungnya dulu. Tunjuk jari sing dhuwur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi, mana lagi? Hah? 10? Loh, gak pernah takut, gak apa-apa dek. Sini, dikasih uang. Dikasih hadiah. Oh yaudah bu, gak usah dipaksa deh. Paling takut gak usah. Kasih aja hadiahnya bu. Nih, kasih hadiahnya. Satu aja yuk. Itu aja, iya. Baik. Oh ya udah, gak apa-apa. Doa mau makan, bagaimana? Doa mau masuk kamar mandi. Yang apa siapa nih? Adi. Untung itu ya, kata sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk tangan.
bahasa Inggris bisa nggak? Bisa ya. Pakai bahasa Arab. Wahidun Isnaini Salasatun Arbaatun Khamsatun. Iya wis. Nih dikasih hadiah. Tepuk tangan dong, mana? Anak ini sebenarnya pinter ya. Mungkin grogi jadi lupa ya. Anak ini sebenarnya anak yang hebat ya, makanya kita kasih hadiah biar semangat ya. Kita kasih hadiah selain pinter, anak ini juga cantik ya. Karena itu kita kasih hadiah. Anaknya hebat. Baik ya adik-adik, Pak Bapak minta maaf ya, hadiahnya terbatas, ini hadiah tinggal dua. Saya berikan hadiah dua ini untuk wali murid ya, sebagai tanda apresiasi berikan bagi keduanya. Begini, namun bagi Bapak Ibu yang putranya sudah dapat hadiah, jangan ikut ngacung ya, jangan ikut ngacung. Sebagai wali murid dari R.A. Tarbiyatul Aulad Temanggung harus tahu dengan pertanyaan yang satu ini, dan seyogianya memang harus tahu pertanyaannya, siapa nama kepala sekolah R.A. Tarbiyatul Aulad? Nggih, S.T. udah naik Bu, naik. Iya, mau. Uponira. Uponira itu era 80 pernah terpidana. Ada filmnya loh, Uponira terpidana. Itu bintangnya jadi Rahman. Oh iya, saya pernah lihat dulu. Uponira lahirnya ini pasarannya Pon. Uponira, monggo langsung jadi jawab ya. Uponira, siapa nama kepala sekolah R.A. Tarbiyatul Aulad? Ibu Rika Setiawati. Ibu Rika Sugiyarto. Ibu Rika Setiawati. Ibu Rika Setiawati. Betul apa salah? Beliau mana? Rawuh enggak? Yang mana? Bu Ponira, kasih tepuk tangan Bu Ponira. Iya. Bu Ponira yang belum dapat hadiah, nggih. Nah, pertanyaan yang kedua. Begini. Ini adik-adik kan dari Temanggung. Anak-anak, adik-adik Anda bisa menikmati kipan setiap hari di Temanggung. Karena di Temanggung itu ada outletnya. Pertanyaannya, ada di mana outlet kipan yang di Temanggung? Jenengan, iya, kamu. Naik dulu, naik ke situ jenengan. Ibu Ais. Ibu Ais. Oh, Ibu Ais. Ibu Ais, boleh kasih tepuk tangan dong buat Ibu Ais? Iya, terima kasih yang tepuk tangan. Semoga asam uratnya gak kumat, amin. Bu Ais, monggo dijawab. Ada di mana outlet Kitvan yang di Temanggung? Di Laris Toser Baswalayan. Betul, di Laris ya, Toser Baswalayan, di alun-alun ya. Nah, itu ya. Baik, Bu Ais dan Bu Polira agak ke tengah sini. Saya mau nanya, mumpung di sana ada Bu Kepala Sekolah, ya. Tolong jujur, Bu Polira, saya mau nanya. Jenengan mengantar siapa? Anak atau cucu atau ponakan? Cucu. Cucu. Saya mau nanya Bu Ponira, mengantar siapa yang jujur? Cucu. Cucu. Cucu ya. Kalau ujung jari ini namanya apa Bu? Ujung jari namanya apa? Kuku. Kuku. Kalau sapi minumnya? Susu. Susu. Sapi Bu minumnya apa akhirnya? Kita tidak pernah tahu isi hati mereka, ya. Benar. Kita tidak tahu isi hatinya. Yang tahu hanya Allah dan mereka sendiri. Tetapi saya Pak Badut punya alat prediksi. Nih, alatnya sederhana. Oke, ini alatnya Bu. Apakah betul tuan asli? Pegang aja. Tunjukin sama penonton. Lu ada kamera, tunjukin. Ya. Asli uang ya. Tangannya Pak Badut kosong. Lu lihat. Kosong, di balik juga kosong. Ini juga sopok. Bu Ais, uangnya masukkan dulu. Bu Ponira, masukkan. Iya. Bapak Ibu adik-adik, perhatikan, uangnya ada di dalam. Nanti oleh Bu Ais akan diambil uangnya. Kalau Bu Ais diangkat ya nanti uangnya ya. Apabila sampai 5 kali Bu Ais mengangkat uang nanti tidak berubah, berarti Bu Ais dan Ibu Ponira senangnya hanya manis di bibir saja. Namun sebelum sampai 5 kali sudah berubah, berarti Bu Ais dan Bu Ponira memang betul-betul senang ya. Yuk Bapak Ibu kita lihat, kita saksikan. Bu Ais tangan kiri pegang mic. Tangan kiri.
Ayo Bu Ais, ambil tapi bilang bisa lagi dulu. Bisa lagi, bisa lagi. Ibu ini perlu dicontoh ya, karena maka ibu kilat. Oke, Bu Polina juga Anda dapat hadiah. Monggo Bu Polina, tepuk tangan dong. Walaupun yang mengantar cucu, tapi wah Bu Polina demi cucu ya, wah rela masuk ke panggung bener. Tepuk tangan dong Bu Polina. Oh iya, dia cucu tuh ambil. Matur nuwun Bu Polina. Bu Ais matur nuwun. Tepuk tangan buat mereka berdua. Baik Bapak Ibu, ya hadiahnya sudah habis ya anak-anak ya, mohon maaf ya. Oke, sekali lagi itu tadi Bu Ais dan Ibu Ponira sudah atas kunjungan dan kebersamaannya, juga kami yang terima kasih. Adik-adik anak-anak sebelum bermain di ya. Ayo, yang cowok bermain ya, boleh bergembira menikmati wahana. Oke. Okay. Yuk dadah-dadah yuk. Dadah Mama. Bu gurunya naik semuanya, Bu guru naik semuanya. Sore ini untuk Angkasator sampai ke Kitpan, dan situasi cuaca pada sore hari ini hujan, maka ini untuk murid-murid dan juga wali murid pada nunggu untuk menuju ke bis masing-masing untuk menuju rute selanjutnya, yaitu di Taman Pintar dan juga Malioboro. Begitu informasi sekilas untuk sore hari ini, Angkasator memang yoi.
Dan ini di depan kami juga dari EO-nya Angkasator. Ya. Yeah. Ini bagian ngopiak-opiak.